Jika saya dengan kapasitas saya tidak layak mendapat rahmat engkau, maka rahmat engkau tetap layak mendapatkan saya. Itu nyata, gitu. Kulo ngerasa nut. Ini kulo suwon, gitu. Sing seneng kulo ini dungo yo ya, sering-sering banget. Imane dijogo. Dungo itu kadang-kadang, wae imane dijogo. Kita untuk rahmati Allah zaman urung do, dungo. Untuk amane Allah ya zaman sedurung itu, dungo. Untuk kabeh fasilitas tauhid ya zaman urung ngaji. Iku nunjukno kabeh iku minau. Saya kita main tak berdei, rumah nontonan. Kayak kalau mulai cilik kan urip. Umumnya caci cilik ugen yo dolanan nekeran. Kadang golek manuk, golek pitik. Pokoke yo seneng. Paham nggih napa? Seneng banget jenenge caci cilik. Main apa saja seneng. Padahal pas iku yo urung kenal pangeran, yo urang yo ora ndonga yo seneng. Bareng wis tuwek ape seneng wae kok cek repot. Iku kudu duwe dhuwit, duwe bojo neriman. Kudu duwe tangga sing apikan, cek kakean cangkeme. Wong zaman urung roh popo yo wis iso. Nak ngono seneng iku peparinge. Paham nggih? Saiki ana wong nyuwun sewu misale dadi lonte umur 20 taun. Bareng dadi lonte umur 20 taun pertama entuk rezeki iku mergo diboking regane 1 juta. Hari kedua dibokingne regane 500.000. Terus muni ngene, Gen. Lah nek aku ora dadi lonte mangan konti. Lah genane umur 20 taun reng dadi lonte ya iso mangan. Mulane transaksi sekarang lu goblok. Mulane kowe jugeman dadi PNS tambah kafir, dadi guru malah dadi kafir. Kowe bareng dadi pedagang malah kafir. Ora kok kafir dadi ora mukmin mboten kan ngono iku wae. Zaman urung dagang ya tau seneng. Zaman urung PNS ya tau seneng. Zaman urung dadi mubalig ya tau. Lho bareng wis dadi mubalig larise pedak mulut terus nara mulut iso sumpek kabeh. Lho iku apa-apa nan rahmate Allah zaman kita urung jalu ya wis dikai. Mulane kula nu mboten kula nyuwun sewu. Ketika saya sekarang ngaji di Jogja dan yang ngaji banyak, itu tidak lebih senang. Karena dulu ketika saya orang kenal sampean ya senang. Aku zaman ngontrak melarat tuh ya senang. Mergo aku wis sebek pangeran. Sering sholat, sering dewean ning kamar ana sing ganggu. Malah jek kenal kowe iki rada masalah. Buka brutu ngaji mbok paham ora ya ora ora. Kowe entuk ganjaran wong golek ilmu. Kula nate diomongi santri ya rada kurang ajar santri sarang tapi kanca kula. Gus jenengan mbek kula ganjarane kata kula kok iso. Hadise wong golek ilmu iku mbuh swarga. Sampeyan ra golek wis entuk. Wah, semane tenan. Dadi hadis iku kanggo kita sing golek, sampeyan ra mlebu hadis wis entuk. Wah, sembrono. Lah kok pembantah ra iso nyenteke sapa sing golek ilmu digampang nang mlebu swarga. Iku sing golek lho, ora sing entuk. Sembrono. Ya ora tok kalih urin. Riyen zaman kula teng sarang sering wakil kula. Nganti saiki wis dadi kiai. Barang dadi kiai, ya wah kula pancet ae kalah jenengan jare utang kemua. Dene ora tok kurang ajar dadi kiai kurang ajar. Nah, dene ora pati seneng mulang, nanti diomongi masyarakat. Pak ya jenengan kok ora seneng mulang, ilmune akeh ora mulang. Terus piye ki nyalahno aku? Nggih nyalahno jenengan. Aku wis tau golek ilmu. Dadi dosaku wis ilang mergo wis golek ilmu. Aku wis ora golek ilmu nyalahno kiai. Wah dia kok wadone, Pak. Man saya kira pawan cetek sawan teh. Seragaru-garu. Kalau nanti itu, jadi dia alasan yang ngono. Dia nanya jarak. Aku panjang rak kepingin untuk ilmu. Mereka nak engkau kecekel. Iku jenis gak boleh. Jadi nanya jarak. Dia orang untuk ilmu cari jarak pun. Apa pun madal pun ngono. Jadi golek terus. Orang perlu apa? Kecekel. Pun lebih hadis. Sopo sing golek. Ilmu. Kan rano hadis sing nyekel. Lah kiai kan wes nyekel kan wes iso. Yo hadisku ra iku le dul-dul lho. Hadisku malah alu lama para satu ambiya. Lho piye Gus kok adu-adu? Lah kok ya ngadu. Ora baleni malih. Jangan sampai kita ini menjadi kafir. Kafir lughat tentu bukan kafir tidak mukmin, enggak kafir apa? Lughat. Kafir lughat itu kala in sakartum la zidanakum wala in kafartum. Coba misalnya gini. Misalnya saya orang kaya karena pedagang. Kemudian setelah kaya saya bilang gini, wah saya seneng duitku wakil karyawanku wakil. Dia berarti menafikan puluhan tahun yang dia seneng mau terima diutangi uang 10.000. Yang dia seneng perkara dikei harapan konco. Yang dia seneng terima untuk kontrakan murah. Kita ini puluhan tahun punya kisah seneng dengan hal-hal yang kecil. Karena Allah punya kemampuan seperti itu. Bareng mapan kok mudine seneng perkara mapan, itu kan kurang ajar tenan. Dia menafikan nikmati Allah 20 tahun yang lalu. Coba zaman ke SMA.
mungkin digratisi uang numpak sepeda motor gak ditobal wis wong ora karuan mergo selisih dhuwit 2.000. Ki latihan dadi kiai, bojo ngamuk terus, salami templek tangko 20.000 seneng ora karuan. Bareng dadi mubalek nek narip. Mergo kebutuhan tinggi. Wah, aku tetep engkar nganti mati tak lawan nganti ngarepe pangeran tak lawan. Kelakuan kok ngono. Otak lawan. Kowe aja sing lawan gak imbang, aku aja lawan. Ana kelakuan. Lu saya sampai sekarang ini saya ada sombong. Saya sampai sekarang itu biasa. Anak saya mulai yang barep, yang kedua, yang ketiga. Itu biasa sampai sekarang butuh sesuatu yang di atas 200.000. Sampai sekarang mesti bilang, "Pak, kalau setelah saya di Pak, Pak, itu Bapak kalau setelah dari Jogja saya belian ini." Sampai anak saya yang paling kecil itu. Karena enggak pernah keluarga saya mendewa-dewakan materi. Jadi biasa keinginan tertunda itu ya. Padahal tanpa saya kerja pun saya mampu. Tapi memang tak tradisikan seperti itu. Aku rohku anak-anakku cilik dolanan nekeran, udan dudusan semeneng aku nangis. Mergo Allah di sifat sing abadi wa annahu wa adhaka wa abka. Allah sing maringi kowe iku iso guyu lan maringi kowe iso. Cah cilik-cilik dolanan udan-udanan semeneng. Puluhan tahun mereka senang hal-hal yang kecil dan Allah mampu memanes anak yang larat-larat, yang semua dolanan. Lali nak wong tuane. Bocah ABG-ABG, wong ke era karuan, lali nak wong tuane jadi TKW. Coba, saking pintere pengiran memanet senengi kawulan. Karena tua-tua lali, syaratnya seneng balik kondang. Syaratnya seneng PNS untuk sertifikasi. Syaratnya seneng jadi wali sing suanane akeh. Lu apa-apa. Nah. Seneng ora usah syarat, pokoknya anggar pengiran ngerasakno rahmat iku seneng wa anna wa adhaka wa abga. Kan kula mboten nate Gus. Wah, kampungan tuh. Kuwi nang suwarga tak protes wong, yakin. Kan aku direncana kenal malaikat malik, mesti tak kon nyurtir sing mentale ngono. Kampungan banget coba ya tadi. Ana wong nyuwun sewu lho, misale dadi londe umur 20 tahun. Bareng roh rasane iso mangan mergo dhuwit kok hasil ngonte terus muni. Nak aku rada di lonte mangan nopo. Lah 20 tahun yang lalu sebelum jadi lonte apa dia ndak makan? Paham ya? Apa dia ndak senang? Copet juga begitu, maling juga begitu. Sebelum dia jadi copet apa ndak pernah punya uang, apa ndak pernah senang? Kan dibayang pernah senang. Di dunia soleh juga gitu, di dunia soleh sudah saya puji. Sebelum jadi mubalik apa ndak pernah senang? Sebelum jadi ustadz apa ndak pernah senang? Sebelum jadi hafidz apa ndak pernah? Kayak aku sedurunge kenal sampean kabeh apa ora seneng zaman ini, Yogyakarta melarat ya seneng ae. Urip ke pangeran damai ra ono sing ganggu. Ya seneng ae. Saiki ya seneng mergo ketan ono ya seneng ae lah wis seneng. Gue rame-rame napa. Lah iya lateh urip iku fatkhuli fi ibadi. Lah mulane kesuk ben mati ya ngono. Gusti ketika saya hidup iya enggak tahu caranya kenapa saya hidup. Wis saiki roh, kenapa kamu hidup? Kamu ndak ikut noto paru-paru, ndak ikut noto jantung, ndak ikut noto oksigen. Tahu-tahu hidup. Berarti hakikat kita hidup tuh tahu caranya ndak? Ndak tahu, tahu-tahu hidup. Lah kalau begitu kenapa kamu mati takut? Aku nek seneng lemah, terus carane urip piye? Zaman kowe urip lah ora roh carane. Berarti ya ngene Gusti mati nggih pun. Zaman urip kowe ora roh carane urip, mengke mati ya ora roh meneh. Tumak kula tetep roh nak ana ka ala kulli syai'in qadir. Iku kawula tenan, iku fatkhuli fi ibadi wa dkhuli. Wong saiki ora logika. Menurut logika, logika mbahmu. Yo tobat yo. Yo tobat yo. Nggih, nggih, wis pokoke kono. Tapi wis keren muni jawab nggih wis keren. Ya semoga jika amal saya tidak layak mendapat rahmat-Mu, maka rahmat-Mu yang layak mendapatkan saya. Ya ku mau. Misale kepengin seneng nak cara pikirane wong ngenteni di duwe, ngenteni dadi pegawai negeri, dadi kiai top, dadi mobile kondang, ora usah ngono. Nak kowe kepengin nem seneng, Allah duwe cara carane nyenengno kita tanpa itu semua. Mergo Allah di sifat apa wa annahu wa adhaka wa abka. Wa annahu lan satemne Allah iku adhaka. Wa ya Allah iku adhaka zat sing maringi guyu. Wa abka lan sing maringi na. Mergo li annaha karena satemne rahmat Allah taala iku wasiat ku jembari apa rahmat kula sae ni saben-saben perkara ya rahmar.